Balik pada ayat yang dibaca oleh Al-Fadhil Syekh Azman tadi, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ayat ini dibaca oleh Qabi, dibaca oleh Fadhil Kuah Imam dalam doa tadi. Ustaz baca sekali lagi, apa maksud ayat ini? Ayat ini adalah prinsip yang sangat penting. Kalau kita sambut maulud sama ada sebulan ke tiga bulan ke setahun ke, ayat ini adalah ukuran berjaya ataupun tidak kita sambut maulud. Laqad kana lakum fi rasulillah, sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah uswatun hasanah, contoh yang baik. Maknanya apa? Kita kena tiru. Siapa orang yang akan tiru Rasulullah? Tiga sifat Allah sebut dalam ayat ini. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Orang yang ada tiga sifat ni, dia akan jadikan Nabi Muhammad sebagai contoh. Tak ada tiga sifat ni, dia tak akan ambil Nabi sebagai contoh. Dia lebih ambil artis, dia lebih ambil pemain bola, dia lebih ambil selain Rasulullah. Apa tiga sifat ni? Yang pertama, liman kana yarjullah, sifatnya ialah dia sentiasa mengharap keredaan Allah. Satu. Wal yaumal akhir, yang kedua, dia mengharapkan selamat dan berjaya pada hari akhirat. Dua. Saya seronok sebab nampak ada orang perempuan memang dia rajin jadi nota. Ha, tu kena. Pergilah mana-mana masjid, surau pun orang perempuan memang rajin bab-bab cantik ni. Ada buku, ada pen. Kita nak bagi tahu pun semangat je rasa kan. Orang lelaki macam biasa lah, ustaz bagi tahu dia orang tu hafal, hafal, hafal lah. Sebab orang lelaki ni Allah Ta'ala bagi kelebihan kuat hafalan. Tiga sifat. Yang pertama, yarjullah, dia ni mengharapkan Allah. Yang kedua, wal yaumal akhir, dia sentiasa fikir akhirat. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsiran, dia banyak ingat Allah. Orang yang tak ada tiga sifat ni, dia tak akan jadikan Nabi sebagai uswah hasanah, contoh dalam hidup. Dia cakap je, selawat dia selawat, tapi jadi ayah, dia tak tiru ayah macam Rasulullah. Dia jadi suami, dia tak tiru suami yang Rasulullah ajar macam mana. Dia cari jiran, tak jadi jiran macam Rasulullah ajar. Dia jadi pemimpin organisasi, tak tiru cara Nabi SAW ajar. Dia jadi anak, tak tiru apa anak yang sepatutnya Rasulullah ajar buat macam mana. Ha. Sebab tak cukup tiga sifat. Yang ada tiga sifat, dia akan jadikan Nabi sebagai contoh.